kalau sudah mewarnai lain. Ini langsung saya join di sini, dicampur ke biru kuningnya. Kalau ini sengaja ya, ini ada putih-putih sini. Terus merasa ini warna apa ya? Sebentar. Hitam. Eh, nggak apa-apa deh. Yaps, oke. Terus saya akan warnain ini. Lihat, masih ada putihnya. Oke, saya warnain hijau ini dulu. Masih banyak anak lari-lari. Oke, saya akan mewarnai yang ini. Untuk yang ini coba saya hitamkan dulu sedikit untuk apa, efek gelap nanti. Oke. Okay. Thank you.
untuk menentukan gelap terang saya berdasarkan matahari ya. Matahari di sini berarti terang di kanan, matahari di sini berarti terang di kiri. Saya pakai tiga warna, hitam, coklat tua, dan coklat muda. Nah, ini sekaligus saya hitamkan yang sebelah sini aja. Kadang-kadang tidak semua krayon tuh langsung nempel ya. Kalau ada putih-putih itu kemungkinan dia lepas dari kertas gambarnya. Oke, sekarang saya pakai ini. Saya tambahkan rumput ini pakai hijau paling tua supaya bisa mengalahkan hijau di bawahnya. Jadi harus terus di dikreativitaskan lagi ya. Oke. Sekarang saya akan mewarnai batu. Ini ada batu, saya kasih hitam sedikit. Kemudian saya kasih coklat. Coklatnya coklat tua ya. Terus saya campurkan dengan grey. Saya tambahkan lagi coklat mudanya. Ini sini. Setelah coklat muda,
saya tambah lagi apa, kuning coba di atasnya. Wow, ternyata dia kalah. Tidak apa-apa, memang harus mencoba banyak hal. Kemudian ini saya hitamkan. Oke, ini saya hitamkan ke sana. Sama-sama. Terus ini ada sedikit saya kasih hitam ya, untuk biar hijaunya lebih tua. Oke, terus ya, saya kasih garis putih, terang putih ya, ini buat tanda ini air. Oke, untuk di sini hitam sama sini, nanti juga saya kasih hitam. Hitamnya tipis saja. Terus saya mewarnai di sini coklat tua. Saya warnain coklatnya melewati ini biar kena airnya ya, yang tadi sudah dicampur hitam. Kemudian coklat, beri coklat berikutnya. Saya pakai coklat apa ini? Saya tidak hafal warna-warna jenis coklat itu cukup banyak ya. Kebetulan saya pakai salah satu merek yang memiliki warna krayon itu 82 warna. Ya, cukup banyak warnanya. Ada tambahan warna ombre. Warna ombre atau warna neon. Anak-anak suka bilang warna neon. Saya campur. Oke, kemudian saya pakai hitam. Duh, ini saya gini nih. Oke, sekarang saya pakai hijau tua lagi. Hijau tua. Hijau tua kali ini saya pakai warna merah. Mana tadi merah? Nah, ini dia. Saya merah. Kemudian saya campur dengan warna sedikit orange. Oh, bukan, merah vermilion atau merah orange ya. Tapi saya mau saya campur dengan warna ombre. Daripada nggak dipakai ya. Warnanya juga nggak dipakai, jadi ini saya pakai.